untuk Gunung Karangetang memang gunung kita sendiri ya. Dia umumnya erupsinya berupa efusif dan pertumbuhan apa yang sering diikuti oleh kejadian awan panas. Tapi itu juga tidak selalu di awan panas. Jarak luncur dari kelapa pijar itu sampai 1000. Tapi untuk yang ke Kalibatang itu ada bukan material lava baru dari aturan dari sejauh 10 meter dari tumpukan itu penumpukan dari material itu terjadi guguran dari jarak dari bukan itu sekitar 100 meter. Panjang atau jarak untuk Kalibatang itu masih ada 1.800 meter dari puncak. Sedangkan awal belum ada dan mungkin kondisi itu juga kita juga mudah-mudahan tidak ada awan panas. Paling-paling kalau di sini yang disebut ada awan panas guguran, yaitu awan panas yang diakibatkan rubuhnya endapan material yang baru.